Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Doni Salmanan. Hari ini saya lagi di Harley Davidson Siliwangi, Bandung ya. Kita akan meng-unboxing motor Harley Davidson yang dibeli jarak berapa menit? 1 menit ya kemarin ya, sama Pak Ahmad ya. Siap, sehat Pak? Selamat okay. Datang, makasih udah belanja di sini lagi. Siap. Udah berapa bulan nih kita gak ketemu? Udah hampir 6 bulan lebih ya. Udah hampir 6 bulan ya. Sibuk soalnya hari ini. Iya, kemarin saya di sini tuh beli pertamanya tuh Harley Davidson FXDR. Oke, okay? FXDR. Tapi kemarin kan ya duitnya belum cukup gitu guys, pengen beli yang road bed. Nah, jadi sekarang alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk beli langsung brand new ya. Betul. Harley Davidson Road Glide yang warna apa? Road Glide Special. Road Glide Special, yeah. Warna biru apa warna namanya? Baru warna biliartil. Biliartil. Biliartil ya. Nah. Atau blue. Di sebelah kanan ini ya yang masih dikurungin ya. Ini adalah motornya ya. Ya, betul. Ada kita udah siapin. Ada lagi datang. Ini. Ini enak banget. Ntar, kita intip dulu guys. Barangkali ada berliannya gitu. Oh, lewat sini. Anjir. Lewat sini juga bisa kan? Wow. Wow. Iya di bonusan, iya tuh berlian tuh. Oke. Tapi ini untuk stangnya semuanya udah dipasangin kan? Masih dipeti, jadi belum bisa diapa-apain. Oh, belum bisa diapa-apain. Setelah dibuka sama Doni di unboxing, baru kita kerjakan besok. Oh, gitu. Oke. Ya udah, kita buka aja deh. Anjir, kotka herang gini ya. Halo, Pak. Ya, Doni, Pak. Salam kenal. Guys, langsung unboxing, guys. Ya. Nanti kita main-main ke dalam, tapi sebelum main ke dalam, kita unboxing dulu ini nih motornya nih ya. Kemarin kan saya lihat di foto doang. Nah, sekarang kita lihat dari aslinya langsung, realnya ya. Adanya juga pasti penasaran. Penasaran banget. Gimana sih, gitu kan. Nih guys, langsung dibuka ya. Oke. Walah, mantap. Ini apa ini isinya? Ini windshield-nya. Oh, windshield-nya. Windshield-nya belum dipasang. Oke. Sabar kilo, Pak Harley, Pak? 340 kilo. 340 ya. Aya mantap. Oke. Okay, oke guys. Anjir. Seger banget ya ininya warnanya ya. Biliartil. Wow. Biliartil. Wadaw. Widih. Waktu itu ada nih udah sempat mau beli RG 2020, yeah. Cuman sibuk ya. Akhirnya 2021. Ini kan nanggung ya mau 2021 kemarin ya. Udah kemarin lah, kita tunggu gitu kan dan akhirnya ini gila keren banget guys, anjir. Kenapa? Enak banget gitu ya. Keren ya dilihatnya, enak nih. Ini tuh seberapa cc sih, Pak Ahmad? 1868 cc. 1868 cc. 68 cc. Ya. Waduh. Warna biliartil. Luar biasa. Ya mah nggak bonceng apa-apa lagi, mau cangkel ya. Tinggal pakai sandaran, Nak. Nggak ada vlog, guys. Ya, langsung boleh, aja. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oh ya, oke. Okay. Nah, di mundurin. Cik. Sugarnya ayam emasan di dia. Posisi motor belum nyala ya? Iya, ya. Ini Road Glide enaknya kita bisa dengerin musik juga gitu ya. Iya, ada instrumen audio Boom GTS. Media entertainment. Lamun Harley modif naon aja? Nanti yang pertama yang pasti upgrade stage 1. Knalpot sama L filter breather kitnya. Itu upgrade stage 1, mungkin next bisa pakai sandaran, bisa ganti sandara, ya? Hand grip, windshield. Okay. Ya, ada beberapa item yang bisa diganti aksesoris. Iya, ya. Cuman kalau upgrade stage 1 kan lebih ke performance. Iya, ya. Ini kalau mau berbagi nih guys, duitnya masukin ke sini. Nah, bener. Bener tuh? Iya. Jadi 100, 100. Apa? Shock breaker nanti pakai all-in ya, ganti ya.
Oke, ini motornya udah turun. Motornya bikin saya makin cinta banget, guys. Hari ini teh naon eta? Apa? Ini brother kitnya. Oh, brother kitnya. Ya, saringan udara. Saringan udara nanti kan bisa diganti juga ya ini ya? Bisa. Bisa pakai Arlanas, PM atau yang Screaming Eagle. Oke. Okay. Macam-macam. Iya, kuncinya guys, Nokia lah kuncinya. Ini udah keyless. K-pop. K-pop ya. Saya boleh naik nggak? Boleh dong. Orang taikannya, kumaha ya, feelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas lebih enak dari yang dulu. Oke. Okay. Anjir, lebih leluasa ya. Oke. Okay. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Oke. Gue masih ngeri standarnya anjir. Ah. Siap. Masih ngeri standarnya ini udah benar belum? Oh, ini. Benar. Sok. Takutnya nyorosan. Oke. Udah maksimal. Oh, udah maksimal ya. Ya. Ada di bisa dinyalain, kita mau VDI kalau mau. Ada apa? Oh, bisa dinyalain. Bisa langsung di VDI ke. Ya udah, kita ke VDI aja. Nanti kita pas di VDI, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Boleh. Terus kita langsung ke sini, masuk ke sini, okay, bahas siap. Yang di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ke bengkel dulu ya. Boleh. Oke guys, ini motornya mau di VDI dulu. Di VDI dulu ya. Mau di VDI dulu, jadi supaya kita nanti bisa dengerin suaranya gimana gitu ya. Siap. Kita VDI. Oke. Okay. Nah, ini lagi mau di VDI dulu ya. Ini kalau kita mau servis Harley bisa di sini. Bisa datang ke Siliwangi Harley Davidson ya di Bandung. Di VDI itu apa sih artinya? Didaftarkan dulu di komputer. Oke. Okay. Jadi biar motornya sambil dinyalain juga pasang sekring. Sekring itu namanya? Ini. Segala tanya. ini sekring. Jadi buat ini? Kontakin ke listrikannya, nyambungin ke listrikannya pakai ini. Oh gitu. Jadi ya. Tanpa ini Harley ini nggak akan. Gak nyala. Barangnya kecil tapi. Secanggih ini ya guys. Nanti saya mau buat chip kayak gini, tapi isinya data-data ya itu. Data-data bisnis. Yang menghasilkan. Oke. Okay. Untuk kaliper Harley ini bisa diganti jadi Brembo nggak sih? Bisa. Oh bisa. Bisa. Ya. Ada yang dikhususkan gitu ya? Iya. Ini juga udah. Ini udah bagus, udah bagus ya sebenarnya. Berapa 4 piston kali ini 6 bisa 4 lalu ganti 6 kalau pakai PM. Pakai PM. Gitu. Lebih pakem lah gitunya. Ini juga udah lebih dari cukup. Udah lebih cukup ya. Oke, okay, siap. ABS-nya juga udah lebih bagus. Jadi kita pakai yang ada dulu lah. Kita rasa-rasain dulu. Langsung kalau lebih guys sirup mah pamali. Oke, sambil nunggu ini di VDI dulu, kita main-main dulu yuk ke dalam ada apa aja nih dealer Siliwangi Harley Davidson. Kang, sambil nunggu kita main-main yuk ke dalam. Oke, yuk ada nih yuk, kita ke dalam yuk. Jalan-jalan dulu guys. Nah, ini udah siap. Di dalam dealernya ya, Pak Ahmad. Ya, siap. Ada ini for sale semuanya apa gimana? Ini for sale, cuman kebetulan udah di-book juga. Anjir, udah di-book juga? Iya. Gokil banget nih Pak Ahmad jualan Harley-nya kayak jualan kacang, guys. Tadi road guide baru kirim satu. Road guide baru kirim satu? Iya, yang baru datang pagi ini. Oke. Okay. Lalu ini ada dua lagi yang datang barengan motor Adon yang tipe touring. Ini road guide spesial Billy Red Black. Ini buat kita kirim ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan? Ya. Wih deh, keren. Ini udah di-book. Kalau ini mah nah, street ini glide warna, ya? Ini warna terbaru juga. Di tipe street glide warna Snake Venom. Snake Venom namanya ya. Ini warna customnya. Tapi keren. Untuk Harley yang CVO gitu teh masih bisa inden enggak nah, sih? Nah, untuk CVO kebetulan di market Indonesia itu udah enggak masuk terakhir di tahun 2019. Oh, 2019 ya. Ya. Mungkin karena yang pakai juga enggak terlalu banyak. Terbatas lagi gitu ya. Ditambah sekarang udah perakitan di Thailand. Oh, perakitan semua. Jadi di US-nya sih masih lengkap. Semua jenis motor Harley Davidson masih lengkap. Untuk market Indonesia, kita line up-nya kita nggak semua termasuk yang CVO itu udah discontinue untuk kita. Oh, discontinue untuk kita. Ya. Oke. Gitu, Adoni.
Tadi kan pengen CVO ya. Iya, tadinya kan gue pengen CVO gitu kan, biar nggak nanggung. Kalau kita sebutin brand lain ya, Doni kan ada Ducati tuh, Ducati tipe udah tertinggi ya, yang Super Leggera. Untuk ya, Kawasaki udah ada H2, ada H2R. Nah untuk Harley tadinya pengen yang CVO, tapi nggak ada, yaudahlah, gak ya apa yang ada aja deh. Siap, ada ini mungkin next insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan ya, CVO bisa masuk. Siap. Nanti saya info Adoni. Terus Adoni kita jual merchandise juga. Adoni, oh, ada nih merchandise, ada juga merchandise juga. Ah, ada jualan baju juga guys. Kita lengkap, jadi selain motor ada merchandise, ada aksesoris juga ya ini ya, buat di garasi garasi. Aksesoris gitu buat ya, di garasi ada. Oke. Anjir, iya halus, eh. Ini buat riding gear, jaketnya. Okay. Baru pada dateng nih, A. Baru pada dateng ya? Kebetulan. Ahmad nyelok nih, Ima, eh. Ini nih kita guys ya, kemarin baru dari PI, sekarang kesini, jajan lagi. Nih, rompi-rompi. Apa ya, beli apa ya? Beli apa, yuk? Mana? Sama rompi jaket gitu. Ini ya? Yang ini gitu? Ini aja ya, biar mudah banget gitu. Ya, keren tuh warna orange. Size-nya ada nih ya, M ya? Ini M kan? Saya cekin dulu, A. Nah, ini dibarengin sama ini nih ya. Nah, disatuin bagus, Kak. Iya. Mantap. Iya enggak sih? Cobain dulu aja. Oh, oleh buka baju aja. Oke. Gini aja, nah ini stylistnya kayak gini. Tuh. Betul. Atau misalkan beli lagi, satu lagi, tapi yang mana ya? Ini. Ini aja dulu. Nih, ada nih untuk merchandise, bisa tanya-tanya langsung sama okay. Om Doni kan juga namanya. Iya, sama Doni. Doni Salmanan, Doni siapa namanya? Doni Wiguna. Doni Wiguna. Berguna untuk sama bangsa. Sama Doni ya. Sama. Oke, ini gue baru pilih dua ya. Ini jaketnya, ini ukuran apa? Ini ada nih. Ini size S. M. Ya udah ini M. Ini yang ini M juga lah. M juga. Oh, enggak usah. Oke. Aku butuh sarung tangan nih, khusus untuk Harley ini. Karena ya biar matching aja gitu, guys. Ya enggak? Kota Baru. Kok ketawa sih lu? Gua bilang Kota Baru malah ketawa. Oh iya, madep euy. Madep, Pak. Madep enggak? Madep. Naon madep teh artinya? Bahasa telepon. Anjir. Untuk akhirnya kita tahu juga. Enggak, sebenarnya artinya madep itu kan mantap gitu ya. Iya. Tapi di madepkeun gitu kan. Oh, akhirnya netizen yang nanya, "Ai artinya madep apa?" Ya udah ada yang lagi ngebales masa depan. Masuk, masuk, masuk. Iya. Ini keren ya. Pas. Siap. Sama motornya. Coba kita lihat ada helm Simpson enggak di sini, Kang? Oh, kebetulan ada. Pas Simpson enggak ada, adanya Daytona Biltwell. Ini kebetulan baru datang. Bagus tuh, oi. Keren. Oh, ini juga bagus kayaknya. Cocok sama motornya tadi nih. Ini size apa? Mau cobain dulu. Size. Ini L. Oh, L. L mah logo, oi. Eh, ini mah busanya rada kandel. S. S. Sulit. Sulit. Cukup. Wah, cukup gini kan, eh. Kalau mau tambah kaca, bisa. Enggak ada dengan itu mah. Ini buat cewek bagus kayaknya ya. Bagus. Ini ya, yang gedut kieunya pipi. Masalah mata kieu pipi teh, aduh. Ah, nanti aja deh, Kang, kalau ini, Kang. Helm. Oh, helm. Ini nih sama gantungan kunci ya, biar kunci yang Harley-nya ada gantungan. Ya. Oke, nah ini adalah di bagian aksesorisnya. Di sini ada knalpot dan juga ada aksesoris di mana? Betul. Ya, betul. Ini untuk knalpot. Ya. Knalpot apa yang paling berisik? Berisiknya yang, bukan berisik. Yang ya, recommended kita yang kemarin itu yang Kerker. Mm-hmm. Namanya knalpotnya Kerker. Kalau ini Penske and Hines, ini Arlenas. Banyak sebetulnya tergantung selera juga, cuman
kebanyakan pakai untuk tipe touring pakai Kerkera yang kemarin udah dipesen. Oke. Kemarin mah kan aku yang 48 sama yang apa namanya? Yang Avex DR pakai FNH-nya. Ya, Vans & Hines. Kalau yang Sportster sama Softail kebanyakan yang pakai itu. Tapi untuk yang road build itu disarankan menggunakan Kerker. Yap. Kerker ngaran Kerker, Kerker ya namanya. Oke. Terus di sini ada apa aja nih? Nih, sebelah sini ada nih kita ini untuk performance. Ini kita ada Screaming Eagle. Sebelah sini. Mana? Nah, ini untuk performance semua. Untuk performance. Namanya Screaming Eagle. Itu meliputi ada knalpotnya juga Screaming Eagle, terus ada breather kit Screaming Eagle. Jadi ini yang genuine. Ini kabel businya. Tapi lebih halus mana jangan Kerker? Sama apa? Enggak, kalau ini lebih ke busi. Busi buat kabel busi. Kalau tadi kalau knalpot ya. Oke. Ini speaker bisa diganti, Kak? Bisa, itu covernya aja. Oh, covernya doang. Iya, itu covernya. Jadi ini untuk style, Kak. Untuk style. Jadi ya, nanti Adoni bisa pakai tema. Kalau misalkan mau number one, derby covernya, timer covernya bisa number one, atau mau school, bebas sesuai selera. Wis, mantap. Ya. Terus untuk floorboard, injekan, kita ready juga. Oh, ready juga ya, bisa untuk aksesorisnya kalau mau dimodif. Hand grip sih yang harus diganti. Ini, hand grip, kebetulan kita stoknya lagi on the way, jadi yang ada di sini, sementara paling ada yang ini yang bisa dipakai. Nanti kalau ada rekomendasi yang enak mah hand gripnya diganti ya. Siap, oke. Soalnya kalau yang ori, kayak saya lihat barusan bahannya polos. Tuh polos, takutnya leur. Iya, betul. Oke, nah jadi untuk aksesorisnya seperti itu dan dealer si Liwangi Harley Davidson ini banyak banget juga stoknya dan kita juga bisa inden Harley yang apa yang kita inginkan ya. Betul. Menerima inden juga lah. Yap. Terus aksesoris juga ada, aksesoris baju tetap, dan lain-lain. Ya. Riding gearnya ada juga. Nah jadi buat kalian yang mau beli Harley Davidson kalian bisa datang aja di mana ini tuh Siliwangi. Di Siliwangi Harley Davidson of Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 105. Nomor 105. Yap. Nah oke. Nah jadi untuk keterangannya mungkin seperti itu kita akan lanjut lagi nanti melihat nungguin motor yang sedang di FDI. Sip. Yap. Oke. Nah ini motornya udah selesai di FDI. Saya pengen coba nyalain boleh ya? Boleh. Ada nih. Oke, nah ini nyalainnya tuh gimana? Nah, jadi ini. Untuk fungsinya ini kontaknya ini. Oke. Diputar ke kanan. Diputar ke kanan. Kalau dua kali. Jir, halus. Ini. Fiturnya di sini. Oh, fiturnya di sini. Sampai killing switch ini. Ya. Sampai ininya. Notif ya. Muncul. Nah, pompa bensinnya udah berhenti baru. Startnya ini. Iya, di start ya. Oke. Punten ya, Anya. Siap. Oke, kenal fotorinya kayak gini guys. Suaranya kayak gini, nanti kita akan lanjut-lanjut ke chapter dibuka versi kedua, episode kedua. Kalau kita lebih lanjut kelapanya. Boleh dibuka dikit, boleh? Boleh. Boleh ya. Tuh. Nanti kalau udah diganti mah Sigara jantungnya under. Tapi kenapa standar? Iya. Masih standaran. Ini untuk matiin aja ya. Dimatiin ini dulu ya. Oh ini dulu tuh ya. Off. Ininya kayak gini, kunci leher. Nah itu tinggal putar. Diputar. Ini agak di ini sedikit. Oke, ini udah kunci leher ya. Nanti dibantu sama kunci ini nanti. Dikunci lagi double kunci. Oh ya double kunci. Apalagi ya, ini untuk tangki. Tangki. Sini. Ya. Nah ini yang jadi perbedaannya ini 2020 sama 2021 di tangki A. Oh di tangki. Ya. Tapi kalau ini kan saya biasa di sport nih A ya. Jadi kalau di sport kan motor minimal oktannya itu harus 9 berapa gitu ya, 98 lah gitu, harus pakai 98 terus kayak pertama turbo atau V-Power ya, V-Power Nitro gitu kan. Nah kalau si Harley ini kira-kira diwajibkan untuk menggunakan Pertamax Turbo atau Pertamax biasa aja? Kira-kira. Untuk bahan bakar Pertamax Biru aja. Pertamax apa? Pertamax Biru. Oh berarti yang biasa ya? Iya. 92. Oktan 92. Sama 95. Oke, okay, berarti kalau kalau nggak lama nggak dipakai, oktannya terlalu tinggi, jadi apa kayak ngeter di dalam tangki itu. Oh. Kurang bagus. Iya ya, motor aing geus sarua sigana kitunya. Ya, kalau motor lama nggak dipakai, rendah aja, jalan dulu lah. Iya ya. Itu nuha dua sebulan sekali dipakai nah. Jadi iya. Kata itu ke bau soalnya bau banget gitu ya.
Oke, nah jadi untuk ininya sudah beres, nanti besok untuk pasangan-pasangan knalpotnya besok. Sekarang kita akan lanjut lagi ngobrol sama Pak Ahmad di kantor. Oke, okay, ya. Siap. Oke, okay, yuk, let's okay, go. Yuk. Oke, okay, nah sekarang tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget ya sama okay. Pak Ahmad dari motor unboxing, kemudian eSIM dealer ini, kemudian pasnya FDI motor, PDI, ya. PDI. Ya. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Ahmad, kira-kira kalau misalkan kita membeli Harley Davidson di sini untuk tipe touring, dapat apa nih Kang kira-kira? Oke, Adoni, kita yang pertama untuk pembelian di sini itu motornya kan full paper. Mungkin nanti surat-suratnya akan kita keluarkan 2-1 bulan, 30 hari okay. Proses, lalu kita ini ada cenderamata atau tanda pembelian, ada sertifikat box juga. Wih, sertifikat box, pembelian Harley Davidson. Ya. Lalu ini ada di dalamnya ada welcome kit. Mau buka dibuka aja langsung? Buka aja langsung. Buka ya. Anjir. Ini kita udah ada ini udah terdaftar di Hug Internasional. Okay. Jadi di sini ada ID-nya. Ya, ini guys ada ini ada ID Hug Internasional. Jadi Adoni mau ke Harley Davidson di seluruh negara. Adoni udah punya ID ini tadi okay. Tinggal nunjukin aja. Nah, terus di sini juga kita udah pakai nama Adoni Salmanan ya, di sini atas pembelian motor Road Glide Special mesin Milwaukee Edge 114 cubic okay. Inch. Lalu ini ada di dalamnya ada welcome kita. Ada welcome cendera kit, matang. Ya. Kita buka dulu. Ini yang beberapa kalinya sih ya. Iya iya. Pembelian. Nah, seperti ini. Nah, oke okay, ini yang ini ya. Ini ada koin gold, pin sama page. Mau dibikin kripto enggak? Ini koin hog nih bisa ini dibuat ya. Dibikin jadi kripto nih bisa. Lalu nanti untuk panduan motor semuanya ada di dalam sini ada buku manual panduan. Buku panduan okay. Motor. Coba lihat. Ah. Boleh. Jadi untuk fitur-fitur Harley-nya nanti ada nih bisa baca di sini bisa. Udah masih disegel. Komplit guys, udah dikasih semuanya nih ya. Nah, oke lah ini udah cukup. Ini tinggal kita baca-baca. Yeah. Bacanya gimana? Lihat gambarnya doang. Siap. Oke, jadi untuk pelengkapannya seperti ini ya. Ya, terus nanti ini mengenai untuk warranty, pastinya di sini kita ada fasilitas warranty-nya selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Untuk mesin, jadi kalau ada trouble, error dari motor bawaannya, nanti ada garansinya selama 2 okay. tahun. 2 tahun ya. Ya, terus kita ada free service 2 kali ya nanti. Oh, nanti gitu. Saya reminder. Oke. Okay, takutnya Adoni sibuk lupa servis gitu. Service, ya. Yang pertama itu servis di kilometer 1500. 1500. Tapi kan untuk mencapai 1500 cukup lama. Iya, betul betul. Atau nanti 3 bulan. Oh, 3 bulan lah ya sampai 3 bulan tergantung ini aja nanti kalau mau servis tinggal dibawa ke sini karena ada free service 2 kali. Oke, siap. Oke, okay, kalau kayak gitu terima kasih ya Pak Ahmad. Siap. Sudah Adoni. Membantu saya memproses hari ini. Dengan senang hati. Ini gua udah agak sedikit ngedrop guys. Capek benernya. Sibuk maghrib. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima okay. kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Siap. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang enak. Betul. Ya. Ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon maaf dan kita izin pamit guys langsung aja ya. Wassalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.